Selamat siang teman-teman semua. Kami dari mahasiswa STI Satya Dharma Singaraja semester 3 S1 Manajemen Reguler Pagi. Adapun tujuan pembuatan video kami hari ini untuk memenuhi tugas manajemen strategi. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Duta Prayoga dengan nomor induk mahasiswa 200011007. Kemudian di samping kiri saya, Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Anjas Marga Krishna dengan NIM 211006. Baik, kemudian di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Kade Arya Pranata dengan nomor induk 211030. Baik, saya sendiri atas nama Kade Firmawan dengan nomor induk mahasiswa 200011121. Nah, baik, pada kesempatan ini kelompok kami ingin mewawancarai seorang narasumber yang dapat kami kagumi karena dia adalah salah satu generasi muda atau generasi milenial yang telah memiliki suatu usaha ataupun bisnis yang bergelut di bidang musik. Ya, tentu sobat-sobat semua ingin mengetahui identitasnya. Baik, untuk Bro Gana, silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Iputu Erlangga Narayana. Mungkin lengkap. Sudah biasa dipanggil Gana. Ya, saya sebagai narasumber mau diwawancarai sama teman-teman dari kampus mana? Oke, Bro. Sebelumnya saya bertanya terlebih dahulu, kok apa sih motivasi Bro Gana ini kok bisa bergelut di usaha musik seperti ini? Sedangkan musik ini kan merupakan, kalau kita bilang, itu bukan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi gitu. Dan tentunya pasti kalau kita kaji di wilayah Sriwijaya ini kan susah itu orang-orang yang yang sangat minat dalam permusikan itu. Oke, Bro. Jadi kenapa saya bikin ini, sebenarnya awalnya bukan saya yang dari nol, tapi ini usaha dari saya, jadi saya yang nerusin gitu loh. Saya kan udah nggak ada kan, jadi saya yang nerusin gitu. Kenapa berani ngambil usaha kayak gini? Karena saya suka buat jalan, karena saya juga kan musik kan. Saya memang kebetulan band juga suka musik, jadi kenapa enggak kalau saya suka gitu. Terus kenapa berani? Itu ya sih, kalau menurut saya karena suka, jadi saya jalanin aja gitu. Ya mungkin kalau Bro Gana ini suka musik, itu dari mungkin usahanya ini warisan dari orang tua. Mungkin kak Bro Gana ini bercita-cita lain, mungkin jadi pengusaha properti gitu. Apakah punya cita-cita lain, apa dari kecil itu udah hobi musik terus ingin ngelanjutin usaha ayahnya gitu? Lainnya udah pasti ada lah, kayak semua orang punya. Mau dikasih tahu nih cita-cita lainnya? Oh boleh. Cita lainnya selain ini ya, karena saya kasih tahu nih kuliah, bukan lagi kuliah, kasih tahu aja. Sekarang kan saya juga sambil kuliah kan, itu jurusan hukumnya, mungkin yang nggak jauh-jauh dari jurusan hukum lah mau ngambil, mungkin coba CPNS mungkin atau jadi pegawai BPJS. Cuman yang paling saya pengen cita-citanya dari dulu jadi musisi, kerja dari musik. Oh, berarti cita-cita Bro Gana ini memang yang utama itu jadi seorang musisi ya? Seperti musisi Pamungkas itu. Oh iya. Baik, itu saja yang saya tanyakan dari Bro Gana. Mungkin teman saya akan tanyakan. Baik, di sini saya mau bertanya kepada Bro Gana. Gitu. Membangun usaha ini dari nol itu berapa ininya biayanya? Jual, pendapatannya berapa? Gitu. Apa
berapa jumlahnya, cuman ya bisa dibilang ya lumayan juga kalau mau buat kayak gini, ya bisa dibilang lumayan banyak lah modal yang dibutuhkan. Terus untuk penjualan per bulannya ini lumayan naik turun gitu, gitu ini jalannya, soalnya karena pandemi juga kan, karena lagi ini jadi agak kadang turun sebulan, kadang sebulan naik gitu. Pak, hanya itu aja pertanyaan dari Arya. Oke, dari pria apakah ada yang ingin tanya? Ya, di mau bertanya pada Bro Gana, sekarang kan dalam masa pandemi. Nah, pemasukan per bulannya itu turun drastis bagaimana? Kalau untuk pemasukannya tadi kenapa? Pemasukannya turun drastis apa gimana? Bisa dibilang gitu. Menjak pandemi biasanya sebelumnya normal gitu, sekarang ya agak kalau boleh tahu ini pengambilan alat-alat musiknya ini kan membutuhkan modal yang sangat gede, habis itu pengambilannya ini merintis dari sedikit apa langsung ngambil? Kalau jual pertama itu seumpama dari pertama cuma jual gitar atau langsung gitar, drum, bass dan lainnya? Jadi awalnya saya ini pertama bukan tukang musik awalnya, tukang musik dulu. Tapi ini sambil jual gitar, cuman dulu apa ya, cuman 3 biji kayak gitarnya. Lama-lama karena banyak yang tahu, karena lihat mungkin buat gitar ini ada jual senar, karena ya mulai ada pelanggan lah. Ya mungkin itu saja yang ditanyakan oleh pria. Dari Bagus apa ada pertanyaan? Oke kan, ini pertanyaan paling ya kami ingin tahu sebenarnya itu bagaimana sih strategi pemasaran yang Gana lakukan gitu. Apalagi sekarang ya kita kembali ini di masa pandemi, susah, maksudnya orang beli juga jarang, strategi pemasarannya kenapa kok bisa makin apa strategi? Jadi kalau saya jalan saya ini strategi pemasaran saya kan ini jadi kan saya udah ngejalanin usaha ini kan udah saya bilang udah lama kan, udah bertahun, udah 3 tahun 2 tahun lebih gitu lah. Jadi saya kan tahu kan mayoritas tuh memang pelanggan saya itu muda. Jadi saya strategi pemasaran saya itu ya saya upload di Instagram itu loh, ini barang-barang saya itu ya lewat media sosial. Terus tadi tanya kenapa udah sampai sekarang masih gini gitu. Strateginya jadi saya bedakan antara uang modal dan uang buat jajan buat saya gitu loh. Jadi saya bedakan itu antara uang modal dan uang jajan, enggak campur tuh. Jadi kalau saya mau beli barang atau apa-apa itu jadi aman itu untuk uang modal beda. Ya. Kan Gana bilang tadi uang modal sama uang jajan Gana udah beda. Kemudian strategi pemasaran apa hanya lewat Instagram aja gitu? Apakah ada misalnya pakai media sosial yang lain ataupun Gana mungkin punya temen lah atau enggak lewat mulut ke mulut gitu loh? Bagaimana menurut Gana? Kalau untuk saat ini sih cuman pakai itu media sosial Instagram deh. Cuman sisanya kalau yang sampai orang mulut ke mulut tuh kurang tahu gitu. Soalnya saya enggak pernah maksa mereka buat kayak promosiin ke orang lain. Dia cuman mungkin ada mungkin beberapa yang dari mulut ke mulut, tapi bukan suruhan saya gitu. Saya secara nggak sengaja gitu mungkin mereka ngomong. Oke, untuk Bro Gana, sendiri, apakah punya grup musik tersendiri atau misalnya Bro Gana itu yang jadi leadernya gitu? Apakah punya grup band musik gitu? Ada sih kalau sekarang ada, cuman ya lagi nggak jalan soalnya kuliah masing-masing gitu. Saya paling benci basisnya itu, saya gak suka li basis. Untuk grup bandnya itu mungkin hanya apakah pernah tampil untuk mengisi acara-acara resepsi gitu, apakah pernah mengisi acara
resepsi pernikahan mungkin gitu. Pernah sih kalau band saya di acara di resepsi itu pernah. Cuman paling sering tuh ikutin festival lomba gitu. Kalau festival lomba tuh paling sering. Oh baik, itu aja yang saya tanyakan dari Bro Gana. Jadi intinya strategi yang dimiliki Bro Gana itu lebih mengkhusus pada strategi memanajemen keuangannya dia. Menyisihkan hasil dari penjualannya itu untuk uang jajan dan tidak mengambil uang jajan dari uang modal dari usaha Bro Gana ini. Baik untuk teman-teman, kalau ada yang suka musik ataupun bergelut di dunia musik, bisa saja langsung datang ke toko Kudua Musik yang tepatnya berada di daerah Seririt, tepat di depan kantor pos Seririt. Oke, baik, terima kasih Bro Gana atas apa yang telah Bro Gana bagi, informasi yang Bro Gana telah miliki dibagikan kepada kami dari mahasiswa Sri Setia Dharma. Baik Bro, terima kasih Bro. Baik, sekian kami dari wawancara kami dari Bro Gana. Kami tutup dengan para mesanti. Om, Santi, 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 Om.